Pagi semuanya. So, hari ini aku bakalan pergi ke Düsseldorf karena ada cuti, dapat cuti seminggu. Jadi minggu ini ke Düsseldorf. Perjalanan sekitar 6 jam dari München Hauptbahnhof. So, kita lihat ya. Akhirnya sampai juga di Düsseldorf. Karena sudah malam, kami lanjutkan perjalanan besok. K21, yaitu sebuah art museum di Düsseldorf. Tiket masuknya 12 euro. Dan di sini koleksinya kebanyakan seni-seni modern. Untuk makan siang, kami memutuskan untuk makan di sebuah restoran Jepang di Immermannstrasse.
Bye. Setelah itu, kami pergi ke Eco House. Di sini ada Japanese Garden, kuil, dan rumah tradisional Jepang. Harga tiket masuk ke rumah Jepangnya 2,5 euro. Dan kebetulan lagi ada pameran foto-foto Japanese Garden yang ada di seluruh Jerman. Sorenya, kami jalan-jalan di Königs Allee dan Schadowstrasse sambil shopping sedikit.
ada huruf Jepang. Tahu nggak? Di Ilmenstrasse juga disebut Little Tokyo, karena banyak orang Jepang yang tinggal dan bekerja di daerah sini. Terus, di sini juga banyak restoran dan toko Jepang. Sangat-sangat menyenangkan, kenyang, pokoknya mantap. ASMR. Ini lagi. Ya pokoknya Düsseldorf tuh mantap. Thank you so much for watching. See you next time.